Pemirsa, meningkatnya jumlah titik api yang ada di Kalimantan Timur membuat Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur merasa geram karena mayoritas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama 2 pekan terakhir diduga disebabkan akibat ulah masyarakat. Isran Nur menginstruksikan BPBD lebih meningkatkan pengawasan. Instruksi pada BPBD itu untuk mengantisipasi penyebaran titik api yang semakin meluas. Isran Nur juga menghimbau masyarakat menghentikan sementara segala bentuk aktivitas pembakaran seperti membakar sampah atau membakar semak belukar. Masyarakat juga diharapkan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal dekat kawasan lahan gambut. Kemarin ada perkembangan titik-titik hotspot itu, kita evaluasi sudah cukup banyak ya di Kaltim. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak BPBD dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pemantauan lebih lanjut dan antisipasinya. Mungkin ada instruksi khusus Pak untuk masyarakat, instruksi khusus dari masyarakat itu jelas, masyarakat jangan main bakar, jangan main apa namanya musim-musim kemarau seperti ini.